Kita ingin lapangan kerja dan dagangan laku. Kita ingin pengelolaan pasarnya. Dari Jakarta Barat ke Jakarta Utara di pantau lebih ketat lagi karena banyak laporan dari warga masyarakat yang melihat semakin marah. Semoga dan ini menjadi seperti kartel. Kita tidak ingin terlibatan daripada bisnis besar ini karena ini jadi bisnis besar, jadi sumber kalau kita lihat sumber perusakan daripada masyarakat di sini ya, yang kita harus cari dan tidak boleh ada kompromi.